Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ah, teriak Lin Tian. Ada apa nak? Tanya Lou Lu karena kaget. Paman, kita lupa memberitahu mereka berapa lama ujian ini berlangsung, ucap Lin Tian sambil menepuk dahinya. Mendengar itu, Lou Lu juga baru sadar, lalu dia dengan cepat menggerakkan tangannya, dan mengirimkan suara ke seluruh murid yang ada di dalam dunia pedang. Waktu ujian ini adalah 7 hari, ucap Lou Lu. Setelah itu, tidak lama kemudian wajahnya terlihat pucat, Lin Tian langsung mengeluarkan pil dan memberikannya ke Lou Lu. Paman, cepatlah telan, ucap Lin Tian. Lou Lu mengangguk, dan menelan pil yang diberikan Lin Tian. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tubuh Lou Lu yang tadinya terlihat pucat, langsung kembali seperti semula. Hem, efek yang bagus, dan sepertinya tidak ada masalah dengan pil penyembuh yang aku buat ini, ucap Lin Tian dengan tangan di dagunya, sambil melihat Lou Lu yang baru pulih. Keponakan sialan, apakah kamu menjadikan pamanmu ini percobaan lagi? Ucap Lou Lu dengan marah. Ai, gawat, paman, aku pergi dulu. Balas Lin Tian. Tanpa menunggu balasan dari yang lain, dia langsung terbang dengan cepat dan meninggalkan tempat itu. Lou Lu yang melihat Lin Tian kabur, dia menjadi sangat kesal dan bersiap untuk memberikan pelajaran kepada anak itu. Sial, aku akan memberikan hukuman kepada anak itu, tanpa menunggu lagi, dia langsung terbang mengejar Lin Tian. Saudara kedua, ucap Bing Yang. Eh, Lou Lu baru sadar, kalau dia ada di depan banyak orang. Kamu tertipu lagi, ucap Bing Yang dengan senyum mengejek. Saudara pertama, aku barusan hanya sedikit lengah, biasanya bukankah kamu yang sering ditipu olehnya, balas Lou Lu. Orang-orang yang melihat keduanya pergi, mereka tak dapat berkata apa-apa. Walaupun Lou Lu terlihat marah, tapi sebenarnya dia hanya kesal saja karena jadi bahan uji coba Lin Tian. Saudara Bing, sepertinya Lin Tian sangat berharga bagi kalian. Ucap Master Sekte Neraka. Tidak, kamu salah. Jawab Bing Yang. Bukankah begitu? Kalian memperlakukannya dengan sangat baik di sini. Ucap Master Sekte S. Dia adalah keluarga kami, jadi wajar saja jika keluarga dekat seperti itu. Kekuatan memanglah penting, tapi jika kekuatan tidak digunakan untuk melindungi keluarga atau orang-orang terdekat kita, apa gunanya itu? Balas Bing Yang sambil menatap langit. Dibandingkan dulu di saat dia yang selalu terobsesi dengan kekuatan, dia merasa hidupnya lebih jelas dan lebih baik sejak ada Lin Tian di Sekte Langit. Bukan hanya dia, semua tetua lain juga mengangguk setuju, karena mereka merasakan hal yang sama dengan Bing Yang. Mendengar penjelasan dari Bing Yang, seluruh orang yang ada di sana merasa kaget, dan mereka sekarang tahu kenapa Sekte Langit tetap bisa menjadi Sekte Super sampai sekarang, karena itu adalah ikatan hubungan mereka yang sangat kuat. Jika dibandingkan dengan Sekte lain, Sekte Langit jauh lebih baik kalau soal hubungan dari yang lain. Di dalam dunia pedang, Musuanyin muncul di suatu tempat dalam dunia tersebut, dan dia masih terbang sambil memikirkan rencana selanjutnya. Waktu ujian adalah 7 hari, teriak sebuah suara dengan keras yang terdengar di telinga Musuanyin. Musuanyin langsung berhenti di tempat, dan dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Menurut peraturan, poin bisa didapat dengan cara mengalahkan lawan, atau dengan membunuh monster iblis yang ada di sini. Dan bisa juga dengan mendapatkan item atau tumbuhan obat, ucap Musuanyin. Lalu, kita coba mencari monster untuk menaikkan poin. Ucap Musuanyin, dan dia langsung terbang menuju arah terdalam yang ada di sana. Di sepanjang perjalanannya, Musuanyin banyak menemukan beberapa monster tingkat yang lebih rendah, dan dia akhirnya tahu dengan poin yang didapatkan dari setiap monster.
Seperti Montera tingkat keempat, itu hanya mendapatkan 5 poin, dan seterusnya hingga ke tingkat kawanan monster yang lebih tinggi, itu akan berbeda 10 poin. Dia terus menelusuri hutan yang ada di sana sampai satu harinya itu, dia telah mendapatkan setidaknya 100 poin dengan ditambah poinnya jadi berjumlah 150 poin. Di malamnya dia mencari goa di sekitar sana untuk beristirahat dan bersembunyi, karena setahu dia, monster-monster di sana akan lebih aktif saat malam hari. Dia menutup mata dan dengan tenang berkultivasi di dalam goa, karena dia telah memasang formasi kecil agar saat ada sesuatu yang masuk, dia dapat mengetahuinya. Sial, mereka hanya punya sedikit poin. Ucap Neng Zo. Kamu berani membunuh kami. Ucap pria muda yang sudah sekarat di tempat itu. Hahaha, kau tidak tahu peraturan di sini. Yang kuatlah yang akan bertahan. Ucap Neng Zo dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Kamu, wush. Krut, kepala pemuda itu lepas dari tubuhnya, dan dia mati dengan penyesalan. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan ikut ujian kedua. Hehehehe, 100 poin, ini cukup bagus, walaupun belum bisa mengejar wanita itu, ucap Neng Zo dengan wajah ganasnya. Dia mengerti kalau dunia ini telah menekan kekuatannya, dan membuat orang-orang yang berada di puncak alam langit memiliki kekuatan sebanding dengan alam ilahi tingkat pertama. Tetapi walaupun begitu, kekuatan dari murid 5 sekte besar dan keluarga tersembunyi, biasanya hanya lebih kuat dari lawan setingkat mereka. Waktunya memulihkan diri, besok mari mencari mangsa lagi. Dan sekalian aku mencari para juniorku di sini, pikir Neng Zo. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mencari tempat persembunyian dan memulihkan kekuatannya juga. Di tempat lain, ada beberapa orang yang sedang berkumpul, dan tampaknya salah satu dari mereka adalah Long Qiao, dia adalah adik dari Long Ao Tian. Dia bersama Long Niu, Long Hei Qizong, Sei Wei, dan ada beberapa murid sekte langit lainnya, serta keluarga Long yang berhasil masuk ke 1000 besar. Saudara Qi, bagaimana besok rencana kita? Tanya Long Niu. Mari kita bagi jadi 2 kelompok karena jika kita pergi sendirian maka itu akan jadi makanan empuk bagi yang lain, dan terutama untuk sekte neraka, jawab Qizong. Yang lain tidak membantah, karena bagi mereka Qizong cocok jadi pemimpin mereka untuk saat ini. Bahkan Long Qiao juga hanya mengangguk sambil menatap Qizong. Iya, dan cobalah bergabung dengan murid sekte es lainnya, jika kalian menemukan Musu Anyin, ajaklah dia bergabung bersama kita, ucap Sei Wei. Semuanya setuju, karena sekte langit dan sekte es memiliki beberapa persahabatan. Jadi, wajar saja jika mereka bekerja sama. Tetapi saudara Lin pernah berkata bahwa, kita harus berhati-hati kepada wanita yang bermarga Xin, ucap Qizong. Di saat mereka mendengar hal itu, semuanya langsung kaget. Kenapa sepupu meminta kita berhati-hati terhadap wanita itu? Tanya Long Qiao dengan tidak mengerti. Kami juga kurang tahu, saat itu hanya tetua yang mengatakan kepada kami, balas Qizong. Jika memang itu kata saudara Lin, berarti wanita itu sangatlah berbahaya, dan kita harus berhati-hati, ucap Long Niu yang mengerti tentang sifat Lin Tian. Jika wanita itu benar-benar kejam, maka aku akan jauh lebih kejam, ucap Long Qiao dengan serius. Sejak kejadian di keluarganya, sifat Long Qiao sudah berubah total, dan sekarang dia sangat disukai oleh keluarganya dengan sifat lembut dan tegasnya. Baiklah, mari kita istirahat secara bergantian untuk malam ini, ucap Qizong. Iya, di hari pertama, itu sudah ada beberapa murid muda yang mati di dalam dunia pedang. Entah itu karena monster di sana, atau karena dibunuh oleh para murid lain. Jadi, mulai besok mungkin akan terjadi kematian yang lebih banyak dari hari pertama ini. Di dalam goa tempat Musu Anyin berada,
Dia membuka matanya dan bersiap untuk menjelajahi dunia pedang lagi. Masih tersisa 6 hari lagi, ucap Musuanyin dengan tenang. Dia terbang menuju arah dalam area dunia pedang, dan kadang-kadang dia menemukan beberapa monster. Tetapi anehnya, dia merasa kenapa tidak menemukan orang lain sejak dia datang ke tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak menemukan siapapun di sini? Pikir Musuanyin yang kebingungan. Di lapangan tempat semua orang berkumpul, mereka melihat ke tempat peringkat yang telah disiapkan di sana. Tertulis di sana, Musuanyin berada di peringkat pertama, lalu diikuti oleh Neng Zhou, lalu di bawahnya ada Qizhong, Sei Wei, Long Niu, Long Qiao, Tang Ling, Yan Lao, Hun Liu, dan Tu Sun. Tetapi ada beberapa sekte tingkat 1 yang melihat nama muridnya yang telah padam, dan mereka pun merasa ada yang aneh. Dan ada juga beberapa yang merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi kepada mereka. Mereka yang namanya telah padam, berarti mereka sudah mati. Jika seseorang hanya kehilangan poin, nama mereka akan tetap menyala, dan hanya poin mereka yang nol, jelas Bing Yang dengan tenang. Namun akibat dari perkataan Bing Yang ini, banyak dari mereka yang mengenal dan keluarga murid tersebut terjatuh lemah tak berdaya, dan bahkan ada yang menangis sampai mereka pingsan. Para pemimpin sekte dan tetua yang duduk bersama dengan Bing Yang, mereka tampak masih terlihat tenang, dan hal itu seperti sudah alami bagi mereka. Ini baru hari pertama, entah apa yang terjadi di 6 hari selanjutnya, desah Master Sekte S. Dia juga khawatir tentang muridnya, tapi hal seperti untuk menolong mereka, itu tidak bisa lagi dia lakukan. Dia hanya berharap bahwa, para muridnya baik-baik saja di sana. Musuanyin masih bingung di mana dia berada, karena yang dia temui setiap saat hanyalah monster yang lebih lemah dari dirinya, dan beberapa tanaman atau obat untuk alkemis. Sesaat dia berhenti di tempatnya, lalu dia menatap langit dan berteriak. Lin Tian, aku tahu kamu di sana, kamu sengaja melakukan hal ini bukan, teriak Musuanyin. Untuk waktu lama dia hanya berdiri di sana, dan dia hanya menatap ke atas langit sambil menunggu jawaban. Keluarlah, aku tahu kamu yang melakukannya, ucap Musuanyin ke langit lagi. Untuk sesaat dia masih diam, tapi tidak lama kemudian, wujud Lin Tian muncul di langit, dan dia melihat ke arah Musuanyin dan sedikit tersenyum. Tidak lama setelah dia melihat Musuanyin, dia kemudian mendekat ke arahnya, dan dengan tenang dia berhenti di depan Musuanyin. Maaf, aku benar-benar tidak ingin kamu terluka, ucap Lin Tian. Aku mengerti, tapi hal seperti ini tidak perlu, ucap Musuanyin dengan lembut. Dia sudah tahu bahwa, kalau Lin Tian melakukan ini untuk dirinya sendiri. Tetapi itu hanya baik menurut Lin Tian, dan itu tidak benar menurutnya. Tetapi aku ingin menjadi kuat, sehingga aku bisa berjalan berdampingan dengan dirimu, dan aku tidak ingin menjadi beban bagimu, ucap Musuanyin dengan lembut, dan ada senyum di balik cadarnya. Itu, Lin Tian agak bingung mau menjawab apa, dia seperti tersadar dari ilusi yang dia buat sendiri. Aku tahu kamu khawatir padaku, tapi yakinlah, aku akan baik-baik saja. Kembalikan aku ke tempat yang sama dengan yang lain, ucap Musuanyin dengan kedua tangannya sambil menyentuh wajah Lin Tian. Lin Tian masih diam dan tak bergerak, walau wajahnya disentuh oleh tangan Musuanyin. Baiklah, aku akan mengembalikanmu, aku yang salah, seharusnya aku percaya padamu, ucap Lin Tian. Musuanyin tersenyum di balik cadarnya ke arah Lin Tian, dan tidak lama setelah itu, dia segera menggerakkan tangannya, dan dunia tempat Musuanyin tadi langsung berubah. Ini hanyalah avatar diriku, dan aku berencana untuk melindungimu sampai akhir ujian. Tetapi hal itu tidak seharusnya aku lakukan, ucap Lin Tian yang sedikit mendesah. Lihat saja aku,
Aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Mu Suanyin. Lin Tian hanya menutup matanya dan tidak menjawab, dan secara perlahan tubuh Lin Tian mulai menghilang dari tempat itu. Aku percaya, wanitaku adalah wanita yang terbaik di dunia ini, ucap Lin Tian yang membuka matanya sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, tubuh Lin Tian menghilang dari sana, dan hanya menyisakan Mu Suanyin yang melihat di mana hilangnya Lin Tian. Dia tahu kalau tadi hanyalah avatar Lin Tian saja, dan akhirnya dia mengerti, kemungkinan kekuatan Lin Tian ini berada di alam abadi. Dia mengepalkan tangannya, dan bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Tidak lama setelah itu, dia bergegas pergi dari tempat tadi. Sekarang Mu Suanyin berada di dunia yang sama bersama dengan murid lain, tapi sejak pagi, sudah hampir 100 murid yang mati di sana, dan sebagian dari mereka ada yang menghancurkan token mereka dan pergi dari dunia pedang. Sekarang hanya tersisa kurang dari 800 orang yang ada di sana, karena pertempuran akan sering terjadi sekarang hanya demi mendapatkan poin. Ada sebagian dari mereka yang merampok poin yang lainnya, dan ada juga yang berkelompok untuk mengalahkan para monster iblis di dunia tersebut. Tidak lama setelah itu, Mu Suanyin melihat beberapa orang yang mendekat ke arahnya yang sedang terbang. Dia pun segera berhenti, sambil menatap kelima orang yang muncul di arah berlawanan darinya. Hahaha, saudaraku, lihatlah, ada wanita cantik di sini, ucap pemuda di depannya. Iya benar, mari tangkap dia, dan kita harus mencicipinya. Setelah mencicipinya, barulah kita bunuh, balas pemuda lain saat melihat tubuh Mu Suanyin yang sangat indah di depan mereka. Serahkan poin kalian, atau mati, ucap Mu Suanyin dengan tenang tanpa memperdulikan ucapan mereka. Hahaha, wanita yang dingin dan galak, au, balas pemuda yang memimpin kelimanya. Hei, lebih baik kamu layani kami hari ini, dan setelah itu, mungkin kami akan melepaskanmu, ucap pemuda berpakaian biru yang ada di belakang. Mereka tidak takut kepada Mu Suanyin, karena di sini, kekuatan mereka itu setara. Dan karena mereka juga berlima, sedangkan Mu Suanyin hanya sendirian. Oleh karena itu, mereka semua berpikir dapat mengalahkan Mu Suanyin dengan mudah. Jangan salahkan aku, karena kalian sendiri yang memintanya, ucap Mu Suanyin. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempatnya tadi berada. Crit, dia muncul di belakang pemuda berpakaian biru, dan secara tidak sadar, kepala pria berpakaian biru itu sudah terbang tinggi di langit, lalu jatuh dengan keras ke tanah yang bersamaan dengan tubuhnya. Di mata pemuda yang kepalanya putus tadi, dia hanya merasakan ketidakpercayaan kalau dia mati di tangan seorang wanita. Kamu, bunuh dia, teriak pemimpin kelimanya, saat melihat saudara seperguruannya mati dengan mudah. Sisanya semua mengangguk, dan mulai menyerang Mu Suanyin secara bersamaan. Di mata Mu Suanyin, itu tidak ada ketakutan, dan dia juga mulai menyerang mereka dengan kejam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.